Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan mengerjakan soal IPA, materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada soal ini ditanyakan, tumbuhan hijau disebut makhluk hidup autotrof karena memperoleh makanan dari pilihan A, membuat sendiri, B, tanah dan air, C, matahari, D, zat makanan. Oke, mari kita bahas. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui cara makhluk hidup memperoleh makanan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah heterotrof dan yang kedua adalah autotrof. Heterotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah manusia, hewan, dan fungi atau jamur. Lalu kita bahas untuk yang autotrof. Autotrof adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan, yaitu tumbuhan hijau yang memiliki klorofil. Alasannya mereka dapat membuat makanannya sendiri adalah karena mereka memiliki klorofil, sehingga mereka dapat melakukan fotosintesis. Sehingga kita sudah dapat jawab soal di atas, yaitu tumbuhan hijau disebut makhluk hidup autotrof karena memperoleh makanan dari membuat sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan untuk soal ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Selalu semangat dalam belajar dan berkarya. Salam pendidikan.